Tapi pernah sekali tu, saya dah pasal-pasal macam ni, saya lupa letak bateri. Cuba korang bayangkan. Okay, kita masukkan. Saya lupa masukkan ni. Ke sini. Saya kena buka balik. Saya tak suka strap ni. Serius, saya tak suka. Hello guys, assalamualaikum. Nama saya Croc. Selamat kembali ke YouTube channel Croc Zulhilmi. Ah, korang nampak helmet kat tepi ni? Maksudnya hari ni saya akan review satu belt yang ada kena mengena dengan helmet ni. Belt yang saya nak review hari ni, sebenarnya saya tak nak pun asalnya. Saya tak nak pun beli. Tapi segalanya berubah selepas saya tonton movie Shin Kamen Rider. Saya pergi wayang, tak expect lebih-lebih kan. So saya pun pergi wayang macam biasa. Oh, saya duduk, saya tengok. Ush. Ush, ini lain macam mat. Ini lain macam. Dia sebenarnya cerita kan, movie tu Kamen Rider dia tu simple je sebenarnya, simple. Tetapi simple yang membuatkan saya jatuh hati. Disebabkan itulah saya membuat keputusan untuk cosplay sebagai Shin Kamen Rider. Saya memang suka Shin Kamen Rider ni. Dia, kita tak payah nak Enshin bagai-bagai. Tak payah nak posing lebih-lebih. Guna belt tu, power upkan kuasa dia, lawan, settle. Okay, so belt yang saya nak review hari ini adalah DX Henshin Belt Typhoon Shin Kamen Rider. Okay, ini adalah Henshin Belt Typhoon yang digunakan oleh Ichigo di dalam movie Shin Kamen Rider. Yang istimewanya belt ni, dia cuma gunakan untuk aktifkan dia punya prana, untuk aktifkan dia punya kuasa dalaman, macam cakra macam tu. Dia bukannya guna untuk dia suit up, bukan dia guna untuk form. Dia berbeza lah, macam Kamen Rider-Kamen Rider kebanyakan yang kita tengok kan selama ni kan. Kalau macam Kamen Rider-Kamen Rider lain tu, biasanya dia gunakan belt dia untuk dia suit up kan, untuk dia pakai kostum, untuk dia punya form, untuk dia punya senjata. Tapi yang ni dia lain, dia gunakan belt ni cuma untuk aktifkan dalaman dia. Dia punya suit dia, dia dah memang pakai siap-siap, dia just pakai helmet, terus lawan. Tu yang saya cakap, dia simple tetapi buatkan saya jatuh cinta lah. Okay, so jom kita tengok apa ada dalam kotak ni. So jom kita tengok satu, 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 satu. Jom. Okay, so ini dia Henshin Belt Typhoon. Okay, dekat saya sekarang ni, dia ada kotak. Maksudnya belt dia ada dekat dalam. Tapi sebelum kita tengok belt dia, jom kita tengok dulu kotak dia. Okey, kita tengok dulu belah depan. Okey, kat tepi ni kita ada gambar Ichigo. Lepas tu dia ada ini, Henshin Belt Typhoon. Ni dari bahasa Jepun, saya tak tahu apa dia tulis. Mungkin dia tulis DS, Henshin Belt Typhoon, Kamen Rider. Apa dari Ichigo mungkin lah, saya pun tak tahu. Saya tak pandai bahasa Jepun. Next, kita ada Bandai Namco. Yang ini mungkin 3 tahun ke atas. Ini saya tak tahu apa dia tulis. Dan kat sini dia ada logo Bandai. Okay, next. Kita tengok belah-belah tepi dia. Okay, belah tepi. Macam mana saya tunjuk? Tak nampak. Nampak. Dekat sangat. Okay, saya tunjuk kat ni, kamera depan ni. Okay, belah tepi kita ada gambar Shin Kamen Rider. Ichigo. Okay, belah tepi sebelah lagi kita ada ini, Ichigo. Dan kita ada Shin Belt Typhoon. Ini DX Henshin Belt Typhoon. Okey, belah atas dia pula kita ada Henshin Belt Typhoon, Bas Jepun, Bas Jepun, Bas Jepun, LED, Kamen Rider, Henshin Belt Typhoon. Alright, next kita tengok pula belah belakang dia. Okey, belah belakang dia kita ada nampak ni apa yang akan kita dapatkan dalam nanti. Lepas itu kita ada ini cara untuk letak bateri. Next kita ada yang ni cara untuk pakai strap dia. Okey, kemudian kita ada instruction untuk dia punya function dia. Alright, belah bawah dia pula kita ada. Okay, ini dia Bahasa Jepun, Bahasa Jepun, Bahasa Jepun, Bahasa Jepun, Bahasa Jepun. Approved by Toei Company. Dan juga kita ada Choking Hazard. Yabay. Okay, so itu dia kotak dia. Berat saya nak terbalik-balik kan, sebab dalam dia ada belt. Okay, so jom kita tengok pula belah dalam dia. Okay, belt ni saya dah gunakan untuk cosplay Comic Festa hari tu. So, kotak dia dah memang dah terbuka lah. Kita just buka je kan. Sebenarnya cerita dia back in box, back in box. Okay, kita tengok kat sini. Dia ada apa ni? Bekas telur. Okay. Ni bekas telur dia. Okay, first kita ada. Ini strap bahagian depan. Strap keliling. Saya tak tahu apa benda yang bagi depan ni kan. Apa nama dia saya tak tahu. Side buckle. Side buckle.
Next kita ada stopper. Air sekali kita ada buckle. Ah, dapat. Okay, so ini dia apa yang kita dapat selepas saya buka dari plastik. Okay, so jom kita tengok detail satu-satu barang ni. Okay, first kita start dulu dengan dia punya buckle dia. Okay, ini adalah buckle hadapan. Okay, lawa-lawa. Saya minat dengan design dia ni. Dia macam klasik Ichigo tapi modern version. Okay, kita nampak kat sini. Okay, dia ada kipas kat tengah ni. Kipas dia warna merah. Ni ada warna hitam. Okay, keliling semua silver, atas bawah silver. Okay, ni dia ada dia punya exhaust dia. Ada empat exhaust. Kat sini dia ada detail-detail. Ni ada hitam kat sini. Ni ada merah. Okay, belah bawah dia pula kita ada ni on off switch. Dan yang ini adalah butang untuk aktifkan bunyi dia. Okay, next, belah atas pula kita ada dia punya speaker. Dan belah belakang kita ada tempat letak strap dan juga penutup bateri. Dan saya nak komplain dia punya tempat bateri ni. Kejap lagi saya akan bagi tahu dan kejap lagi saya akan tunjuk benda yang saya nak komplain tu. Okay, next kita ada ini strap belah hadapan. Oh, tadi saya letak terbalik eh. Tadi saya letak macam ni. Dia macam ni. Okay, kita nampak kat sini dia warna putih dan dia ada warna silver dan ada bulat merah. Okay, belakang just putih. Okay, next kita tengok pula dia punya buckle, side buckle. Okay, yang ini adalah side buckle untuk kiri dan kanan. Dia just warna kelabu dan hitam. Bezanya, yang ini dia ada satu je, empat segi sini. Dan yang ini dia ada dua, empat segi. Okay, next. Ni dia punya stopper dia. Saya tak rasa ni stopper lah. Dia macam penutup stopper. Sebab dia tak masukkan pun dekat dia punya strap. Dia just sangkut kat strap je. Okay, dia warna kelabu dan dia ada tulis perkataan lock. Okay, next kita tengok pula strap dia. Strap dia ni familiar kan? Familiar. Okay, biasanya kalau kita beli DX, DX biasanya dia ada clip tau kat tepi. Tapi yang ni strap dia macam LHS. Itulah puncanya masa awal-awal sebelum saya tengok movie kan. Saya tak minat tau nak beli bag ni sebab saya tengok dia macam LHS. Macam ni dia just upgrade LHS Ichigo. Korang pergi tengok video Ichigo saya tu. Dia memang macam ni lah dia punya style dia. Dia bentuk bujur macam ni, strap macam ni, just sarung. Saya cakap upgrade sebab yang bag Ichigo tu dia tak ada benda ni. Okay, kita sambung balik. Okay, yang ini adalah strap dia. Ni stopper dia. Ni baru betul stopper. Okay, so saya nak tunjuk benda yang saya nak komplain. Saya nak komplain pasal cara nak pakai strap dia dan cara untuk pasang bateri dia. Okay, untuk pasang bateri dia, kita just, yelah nampak simple lagi. Kita just cocok kan. Okay, kita cocok. Kita cabut. Okay, ni ada tempat bateri. Lepas tu kita letaklah bateri. Okay, kita letak guna 3 AAA bateri. Kita letak. Okay, lepas tu kita tutup. Okay, saya biasa komplain strap LHS kan. Dia bila dah pakai ni, dia susah nak tukar bateri. Tapi yang ini dia lebih dari tu. Dia lebih. Sebab dia tambah benda ni. Okay, bila dia tambah benda ni, okay, kita pasang. Okay, kita dah pasang macam ni. Lepas tu, okay, kita nak sarungkan dia pula. Okay, dia punya masuk dia punyalah payah. Nampak? Oh, ya Allah, ketat kan. Okay. Kita pasang pula belah ni. Yang ini susah. Okay, yang ini susah. Okay, lepas tu, yang ni dah jadi masalah. Macam mana saya nak? Okay, Saya tengah struggle. ketat eh. Okay. Saya dah pasang ni tau. Tapi pernah sekali tu, saya dah pasang-pasang macam ni, saya lupa letak bateri. Cuba korang bayangkan. Saya memang, masa tu saya memang jam. Saya cakap kat kawan saya, saya maki-maki tapi kawan saya memang tak boleh buat apa lah. Okay, next. Selepas kita dah pakai macam ni, barulah kita masuk side buckle dia. Mana di situ? Oh, ni kat saya. Okay, kita masukkan. Saya baru cakap, saya lupa masukkan ni ke sini. Saya kena buka balik. Saya tak suka strap ni. Serius, saya tak suka. Hmm.
Alright. Ah, okey. Nasib baik cuma set bakar je. Ha, kalau bateri saya lupa letak, ah saya memang sorry lah, saya tak nak review hari ni. Saya tak nak saya tak record review hari ni. Okey, lepas kita masukkan set bakar dia, ha, kita masukkan dia punya stopper dia. Okey, lepas tu kita lock. Dan kita kunci dia. Kita kunci. Ah, dekat sinilah benda ini berfungsi. Ah, kita just sangkut je. Ha, kita just letak je kat sini. Ah, kita slide dan kita kunci dia. Macam ni. Okay, dia style. Ah, saya suka. Dia lawa tapi menyusahkan. Tanya saya tak faham sekarang ni. Untuk Shin Kamen Rider ni, diorang ada keluarkan LHS tau. Tapi LHS dia sangatlah susah nak jumpa dan juga tak ramai sangat. Nah, saya rasa macam saya jumpa satu je kot video LHS. Masa dia announce ada LHS tu, saya ingatkan strap macam ni dia just buat dekat LHS dia. Rupa-rupa tengok DX pun sama. Beza dia cuma LHS dia tak lampu, yang dia ada lampu. Itu je beza dia. Okay. So sekarang tibalah masanya untuk kita tengok elektronik dia. Okey, tadi masa kita tengok kotak dia tu, dia ada tulis dia ada 3 bunyi dan juga satu bunyi macam bunyi ekstra macam tu kan. Lepas tu termasuk dengan on off dia, so total dia ada 5 lah bunyi. Okey, so jom kita dengar bunyi yang pertama, iaitu bunyi on. Bila kita on off switch dia kat bawah, dia akan hasilkan bunyi. Okey, so itu tandanya dia sudah on. Okey, next adalah bunyi henshin. Ah, untuk aktifkan bunyi henshin dia, kita kena tekan button dekat bawah ni. Okey, boleh kita tekan. Okey, so itu bunyi henshin dia. Okay, next kita dengar pula bunyi untuk rider kick. Sama juga, kita cuma tekan button dekat bawah ni. Okay, bunyi yang keempat adalah untransformkan dia. Dia bukan transform tau, dia macam kurangkan dia punya prana. Kiranya dia jadikan dia manusia balik lah macam tu. Okay, so jom kita dengar bunyi dia. Okey, akhir sekali adalah bunyi henshin. Tetapi bezanya yang ini dengan yang awal-awal tadi adalah henshin kali ni dia long version, dia panjangnya. Semat lah. Saya suka lah dunia ni. Okay, saya dah buat review untuk apa, LHS Ichigo kan. LHS Ichigo. Tapi yang ni, dia memang next level punya. Kalau korang nampak, dia punya lampu dia pun dia ada macam corak-corak dia tau. Lepas tu dengan kipas ni main peranan, dengan bunyi dia tu, bunyi dia tak tahulah, dia macam garang tau. Bila dengar tu garang. Oi, saya suka lah. Dia simple lah. Tahu lah, kalau tanya saya, dia macam ni nak cakap, dia LHS tapi yang dia upgrade jadi DX. Dia still DX tapi dia LHS. Macam mana eh? Okay, so itu dia DX Henshin Bat Typhoon Shin Kamen Rider. Okay, komen saya adalah dia macam mana, dia tak gempak pun. Bagi saya sebenarnya, sejujurnya lah, dia tak gempak pun. Tapi untuk dibandingkan dengan item-item Showa lain, untuk bag-bag Ichigo lain, kita tolak lah CSM. CSM tak payahlah kan, sebab CSM tu memang teknologi dia macam canggih kan. Ini kita masuklah DX, LHS, apa semua kejadah kan. Dia better daripada bag-bag yang lain. Cuma untuk dibandingkan apa, kesuruhan kamera dia, dia tak adalah gempak. Okay, macam saya cakap tadi, okay, saya memang benci gila dia punya strap. Dia punya apa, cara nak pasang strap dia tu, saya memang lecehnya, penat saya. Tetapi saya still suka dia punya lampu dia, dia punya bunyi dia. Bunyi dia macam saya cakap tadi, dengar macam
agak ganas kan. Dia macam cuk. Ah, bunyi dia tu kan. So dia ada pro ada cons lah. Itulah dia. Adakah saya recommend korang beli? Saya tak recommend korang beli kalau korang bukan fans dia. Itu dia. Maksudnya korang boleh beli, tapi kalau korang betul-betul minat Shin Kamen Rider. Kalau korang just beli suka-suka, saya rasa macam tak berbaloi lah. Dia, yelah, function dia tak banyak kan. Strap dia payah nak pakai kan. Dia bukan ada gimmick-gimmick item untuk korang main-main kan. Tapi kalau korang memang fan Showa ke, Shin Kamen Rider ke kan, korang memang fan Fan Ichigo, korang boleh beli. Okey, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa tengok movie Shin Kamen Rider. Sebab bagi saya, cerita dia tu bukanlah untuk budak-budak. Dia memang cerita rasa bayi-bayi saya lah. So, kalau korang tak minat dengan Shin Kamen Rider ni, maksudnya korang memang, macam mana tak, jiwa korang tu just untuk siri-siri kat TV lah macam tu. Maksud korang belum bersedia lah untuk apa, untuk movie-movie apa macam vibe-vibe Showa ni kan. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.